lalu ada 5 itu jadi setiap program studi teman-teman itu memiliki kayak office-nya sendiri-sendiri. Jadi mungkin teman-teman bisa gabung 5. Lalu MBA, MBA ini merupakan seleksi untuk kelas internasional. Jadi minggu itu ada yang namanya kelas internasional, dimana bahasa penantang untuk kuliahnya adalah ini manusia datang di tahun ini. Sedangkan kalau yang SMU yang berbasis tes itu kalian bisa ikut tesnya sampai 3 tahun sudah lulus. Jadi kalau kalian lulus 23 nanti sampai tahun 2024-2025 itu kalian masih bisa ikut tes lagi untuk masuk ke perguruan tinggi. Singapura ini sudah 3 tahun ya. Kuliah itu lebih banyak praktiknya daripada teori.
ada akses.